Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, berjumpa kembali di Jaka Kalana Imah Channel ya. Ini dari yang punya kebun ini. Ini kebun kacang panjang. Ada ini. Masih tahu ke saya bahwa ada ini ya. Ada lebah yang pecah koloni nih guys. Di pohon kalitus nih. Cuman pohon kalitusnya belum berbunga nih. Nih saya udah sampai lokasi nih. Cuman koloninya nggak terlalu besar, tapi lumayan. Oke guys, harus pinjem tangga dulu nih. Kita coba ini dulu ya. Lebahnya segede gimana? Kita ini kameranya dulu. Ya hinggap di pohon yang tinggi ini guys. Pohon kalitusnya tinggi banget nih. Backlight, kelihatan di zoom juga nggak kelihatan. Oke guys, kita ini dulu deh, kita itu di sana nanti ya, kita coba pinjem tangga dulu guys. Seperti biasa backlight nih guys. Posisinya persis di sebelah sini sih posisinya, cuman nggak kelihatan. Oke guys, karena dikarenakan tangganya nggak ada, kita akan bikin ini dulu nih guys. Kita akan bikin ini kardus untuk mengambilnya ya. Kita pakai itu lagi. Kita nggak akan naik, soalnya lumayan tinggi, lumayan ngeri juga guys. Kita akan pakai apa? Galah lagi ya guys. Ini kebetulan ada kardus yang kecil nih. Kardusnya kita akan perbaiki dulu. Kita akan buat dulu ininya guys. Oke, kita persingkat aja begininya. Nanti kita lanjut. Guys, karena udah ada tangga kita pakai ini nih. Saya mau naik dulu sedikit. Kita pakai kardus. Kita naik dulu. Bisa guys untuk gitu ya, pegang kameranya bisa guys. Nah itu lebahnya, kita akan coba deh. Nah, ini lumayan tinggi. Ini guys lebahnya nih, lumayan banyak juga. Oke, sip guys. Dapat semua lebahnya. Ntar kita turunin dulu. Langsung. Nanti kita akan cek ratu nih guys. Ini langsung dapat nih kayaknya. Ini si lebahnya guys. Alhamdulillah langsung dapat. Tapi ini tripodnya nih guys. Patah woi. Gak apa-apa lah. Penting dapat. Cepat juga. Oke guys, kita turun. Guys, kita udah di bawah. Ini barusan ininya nih tumpah. Pada terbang ke atas. Sebagian. Kita akan coba cek dulu ratunya nih guys. Udah dapat ke sini atau belum? Tapi ini pada turun lagi nih. Kita akan tunggu dulu. Si ratu mungkin nggak jatuh nih pada turun nih guys. Ntar kita coba. Cepat. Guys, barusan saya naik lagi karena tadi terlempar. Dikarenakan ini apa? Lepas. Si ratu dulu guys. Nih. Besar guys, dia udah ke bawah sekarang. Sip, penurunan. Nah, alhamdulillah beres, tinggal kita masukin kotak, kita pulang. Kita ini di sana ya guys. Reaksinya seperti apa? Kita ini coba dia nunggu turun dulu koloninya. Alhamdulillah kemarin hari
apa ya, di Kamis kemarin yang saya upload itu lebah yang pecah koloni di pohon pinus, sekarang ini di ini ya, di pohon kalitus. Oke guys, kita lanjut di sana, kita pindahin dulu ke kotak budidaya. Sigana bahasa behi ber murah. Udah setik pisan tadi ke sana. Ini lebahnya ya. Sekarang kita pulang dulu guys. Kita ini di penangkaran sana. Guys, ini udah sampai di tempat penangkaran nih. Ini udah mulai terbang. Kita akan kasih frame 3 dulu deh. Soalnya lebahnya juga kecil. Gak terlalu besar koloninya. Bukan koloni super. Oke, kita berdiriin guys. Nih. Tadi si Ratu di sebelah mana ya? Kurang tahu nih, lupa lagi nih guys. Si Ratu sebelah mana ya? Kita akan kasih ini dulu nih, 3 aja nih guys. Ini kebetulan ada bekas ini nih, 1 nih guys. Nah ini kita kasih 3 aja nih guys. Ini 1 lagi biar dia naik dulu, nanti kita atur-atur guys. Oke, kita tutup. Sip, tutup lagi sama ini guys nih. Kita tunggu nanti reaksi beberapa ini, soalnya dia harus naik dulu guys. Oke guys, ini si lebahnya udah mulai beraktivitas ya guys. Udah ada yang pada mau keluar. Nah ini udah ada yang keluar sih, udah ada yang datang dari luar habis kerja kalau kita orang nih. Nah, dia udah mulai. Oke guys, untuk itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe nya karena subscribe itu gratis untuk dukung channel saya ini supaya lebih giat lagi. Mungkin besok atau lusa saya nggak akan video lebah dulu guys, soalnya pencarian lebah, mencari jejak lebah lumayan ini, pagi-paginya tuh berawan terus, jadi sinar mataharinya kurang. Ini kebetulan ada yang pecah koloni aja. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat nanti saya bisa ini tentang mencari lebah lagi. Mungkin besok atau lusa saya akan ini tentang brokoli, soalnya ada yang ini ya. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan pencinta lebah madu bermanfaat juga tentang penyemaian brokoli yang ini di rock wall gitu. Oke kawan-kawan, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih kawan-kawan.